بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من سورة المائدة رقم آية 6. الحمد لله، شكر كتاب على الله سبحانه وتعالى pada malam ini kita bertemu dan berhimpun di dalam surau ini bagi menunaikan solat maghrib berjemaah. Dan kemudian Allah pilih di antara orang yang solat tadi duduk beliau di dalam majlis ilmu, yang mana pada malam ini kita akan menyambung iaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapat dua perkara, iaitu yang pertamanya mudah-mudahan Allah merahmati kita, dan yang keduanya mudah-mudahan Allah memberkati masa dan usia kita baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bab yang kelima. Betul. Betul. Ha? Betul lah dia. Betul betul. Ini kuliah ganti. Dua minggu lepas kuliah saya. Tapi saya cerita bab perkongsian, iaitu berkaitan dengan Afrika. Jadi bulan ni saya dua kali dah kuliah. Ni saya baru baca kitab, iaitu berkaitan dengan Bidayah dan Hidayah. Baik, seingat saya adab yang kelima, bab yang kelima dan bab yang kelima. Kalau dah baca tak apa, maknanya kita ulang. Dah lanjut kita ulang. Bab yang kelima, adab-adab bertayamum. Adab-adab bertayamum. Itu sebab saya datangkan dalil hadis, iaitu dalil Al-Quran, yang mana di dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, apabila engkau hendak mendirikan sembahyang, farsilu wujuhakum, maka engkau basuhlah muka kamu, wa'aidikum ilal marafiq, dan juga kedua tanganmu sehingga siku
wamsahu biru'usikum, dan juga sapukanlah ke atas kepala kamu, dan juga wa'arjulakum ilal ka'bah. Itu Allah Ta'ala jelas di dalam ayat tersebut, iaitu berkaitan dengan wudu. Wa'in kuntum junuban fattahhar. Sekiranya kalian ini, mana kalian ini maknanya lelaki dan perempuan, itu datang akan janabah atau junub, iaitu maka bersucilah kamu. Bersucilah kamu. Dan sekiranya kamu menyentuh lelaki dan perempuan, itu maka maka pun juga kau kena berwudu. Baik. Sekiranya falam tajidu ma'an, sekiranya engkau tidak mendatangkan, sekiranya engkau tidak adanya air. So, sekiranya tidak adanya air, maknanya tuan-tuan ada beberapa syarat di sini. Sekiranya tidak adanya air, maka ada beberapa syarat. Yang malam ini insyaAllah kita ada bincang syarat-syarat dia. Kemudiannya selepas dah ada salah satu daripada syaratnya, makanya tidak ada adanya air, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka engkau tayammum sa'idan, maknanya tanah, tayyiban maknanya baik. Maknanya baik. Kemudian apa Allah Ta'ala sebut famsahu, bukan farsilu, famsahu. Dalam Al-Quran adalah sebut famsahu. Kalau kita tentang farsilu maknanya basuh, famsahu maknanya sapu. Itu berbeza tu. Kita nak bincang apa berbeza? Iaitu tentang hukum. Tentang hukum. Baik. Famsahu bi wujuhikum. Yang pertama tuan-tuan, maka sapulah tanah tersebut. Tanah tadi itu pada muka kamu. Pada muka kamu. Dan juga wa'aidikum minhu. Wa'aidikum minhu maknanya tuan-tuan dan kedua tanganmu. Daripada minhu, daripadanya. Daripada apa? Daripada tanah yang kita nak buat tayamum tadi tu. Okey, kita lihat terbalik apa Allah Ta'ala sebut. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum. Allah Ta'ala tak sebut apa benda lain lagi. Maknanya tuan-tuan, tayamum ni dia ada dua anggota saja. Dua anggota saja. Dia tidak ada lebih pada dua pada anggota. Nah, jangan pula tuan-tuan lepas ni tuan-tuan pula dengar anda pula ada boleh menggantikan wuduk dengan tayamum. Lepas tu tuan-tuan pula pergi buat macam anggota wuduk. Buat macam anggota wuduk. Salah faham namanya. So jadi tuan-tuan, sebelum kita nak bincang berkaitan dengan famsahu bi wujuhikum, maka sapulah muka kamu, kena ada apa iaitu apa dia? Syarat-syaratnya. Nah, sebelum kita nak mulakan tayamum tersebut, kena tahu syarat-syaratnya. So kalau kita tak tahu syarat-syaratnya tuan-tuan, bagaimana kita nak buat tayamum tadi? Okey. Baik, syarat-syarat dia apa dia? Yakni qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bi barakatin fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif kita siapa? Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu adab-adab bertayamum. Hari ini kita bincang tentang tayamum dan adab-adabnya dan serta hukumnya dan juga kaifiatnya. Apa hukum dia? Yang pertama tuan-tuan hukum. Yang kedua daripada syarat. Yang ketiga iaitu apa dia? Kaifiat. Kaifiat. Baik. Dan apabila kata musannif, apabila engkau tiada dapat menggunakan air, kerana kita nak bincang syarat. Syarat. So tuan-tuan, syarat tayamum ni dia ada berapa? Dok ingat? Syarat tayamum ni dia ada 6. Dia ada 6 syarat. So tuan-tuan, dalam bab syarat ni, tayamum ni dia bukan dan. Dia bukan dan. Kalau dan ni tuan-tuan, dia kena cukup semua 6 syarat tadi tu. Semua tu cukup 6 syarat tadi. Tetapi tuan-tuan, hukum bagi syarat ni adalah atau. Okey? Yang pertama. Qala musannif rahimahullah taala, iaitu ketiadaannya ni apa? Ni air. Tak ada air.
Tak ada air, tetapi tuan-tuan bukan setakat tak ada air dan berusaha mencari. Kerana ketiadaan air tadi sesudah kita mencarinya. Cara antara. Contoh. Kan kita contoh. Nak semayang kat masjid ni ada air tak? Ada air. Pilih air ada, pipe air tak ada. Ha, masa saya pergi di Afrika tuan-tuan, di masjid dia pipe air pun tak ada. Bayangkan. Nak ambil semayang macam mana? Pipe air tak ada. Ha, kan? Baru kita dah nak mencarinya. So tuan-tuan, bagaimana mana pula kita nak mencarinya? Radius berapa jauh kita nak cari? Dengan radius berapa jauh ni, dengan tempat kita ni berapa jauh kita nak cari? Nah, 5 kilo persegi. 5 kilometer persegi. Kanan 5 kilometer, depan 5 kilometer, kiri 5 kilometer, belakang 5 kilometer. Mana 5 kilometer persegi. Kita dah berusaha cari dah. Kan? Tak ada. Barulah ada satu syarat. Dan syarat tersebut tuan-tuan boleh kita gunakan untuk tayamum. Yang kedua, atau sebab uzur sakit. Atau sebab uzur sakit. Sebab uzur sakit ni apa dia? Sebab uzur sakit ni maknanya dia tak boleh kena air. Walaupun ada air pada ketika itu, dia ada sebab uzur sakit, maka dia tidak boleh menggunakan air, boleh juga tayamum. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak orang yang tak boleh kena air dalam keadaan dia tidak luka? Ada? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan orang yang terlantar. Orang yang terlantar ni tuan-tuan dia bukan boleh kena air. Dia bukan boleh kena air. Contoh orang lumpuh tak boleh kena air. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nasihat bagi orang yang mandi pagi, setiap pagi ni dia mandi dengan air water Hilton. Air panas. Mandi guna air panas. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan kerap mengamalkan memakaikan water filter setiap pagi, ketahuilah waktu dah mati besok, kulit orang yang biasa amal pakai water filter ni dia akan mudah tercabut. Boleh mudah tercabut. Kan? Bila kita mandikan mayat tuan-tuan, adakah terus bila mana orang mati kita terus mandikan mayat? Tak kan? Kita mengambil masa lebih kurang 6 ataupun 8 jam. Tuan-tuan pun baru tadi pergi buat khusus tadi, khusus semalam, khusus jenazahan. Ada tak bagi tahu benda ni? Tak ada kan? Boleh tuan-tuan, bila mana tuan-tuan mandikan mayat, kalau tuan-tuan tengok rasa ada kulit tercabut, maknanya tuan-tuan kulit yang biasa orang mandi gunakan water filter pada setiap pagi. Ini kajian telah dibuat. Cuma bagi tahu pada tuan-tuan lah. So tuan-tuan zaman dulu orang mandi mayat ni, dia gosok tak tercabut kulit. Zaman sekarang ni dulu barulah ada tercabut kulit. Cai apa punca dia? Sebab dia mandi air panas pada setiap pagi. So kalau dulu sebab apa dia tak tercabut ni sebab apa? Sebab dia mandi air sejuk biasa pagi. Tuan-tuan tengok tok nenek kita tuan-tuan, mana pakai water heater. Yang pakai water heater kita lah sekarang. Zaman-zaman sekarang dia tak tahan sejuk, dia nak mandi guna air sejuk tak mampu. Dia mandi guna air panas. Tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau tuan-tuan tak nak lah kulit tuan-tuan tercabut ketika waktu nak mandi jenazah besok, jangan mandi guna water heater. Sekali-sekala boleh. Baik. Atau tadi. Atau sebab uzur sakit. So dia tak boleh menggunakan air pada kulit dia, maka dia boleh tayamum. Ataupun syarat yang kedua.
Atau yang ketiga, atau yang ketiga, iaitu atau ada alangan daripada sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas atau ditahan dalam penjara. Sebab atau sebab apa dia? Ada alangan sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas. Kita rumah dua tingkat. Rumah dua tingkat. Masuk dalam master bedroom tu satu bilik air. Agak. Tuan-tuan ada berapa bilik air rumah? Tiga. Tiga. Saya ada dua. Agak. Tuan-tuan lebih sikit. Tuan-tuan rumah berapa tingkat? Dua tingkat. Saya empat tingkat. Tuan-tuan ada. Agak. Jadi tuan-tuan tiga bilik air. Okay. Bilik air master bedroom atas, bawah. Tiga. Nak masuk bilik air yang pertama, tengok eh. Tengok ada pula senduk. Gini, panjang. Ha, dia diri dia. Nak masuk, ada benda tamis dia. Ha, mana dia halang tak? Dia halang. Pergi bilik yang air kedua. Tengok bilik air kedua ada katak tak? Benda tamis dia tak? Tak bisa. Tapi bini kita ni takut dengan katak. Ha, nah. Ha, kalau lah benda tu datang buat, ada juga ular senduk. Pergi turun bawah. Turun bawah pula tuan-tuan, ada juga datang misa. Benda? Harimau. Contoh, ni contoh tuan-tuan, nak cerita contoh. Alah, mana ada binatang misa. Mari pula tuan-tuan kat bilik air luar. Nak buka bilik air luar tuan-tuan, ada kala jengking. Datang misa tak? Menghalang. Menghalang. Mari pula Petronas. Petronas pun tuan-tuan, ada benda, singa. Ha. Alah, maknanya kita nak pergi mencapaikan air tersebut, ada binatang yang buas ataupun berbisa yang menyebabkan kita ni dihalang oleh dihalang untuk mencapai air. So bila mana dihalang tuan-tuan, itu juga termasuk di dalam syarat dia. Okey, baik. Ataupun apa-apa disebabkan ditahan di dalam penjara. Bang, ni dah baca belum ni? Belum ni? Betul kan? Oh, baik. Sebab abang yang saya perasan, abang bawa kitab. Hari ini lupa buat kita. Okey, tak apa. Kau jual jadual ustaz kan saja. Okey, baik. Ataupun disebab ditahan dalam penjara. Maknanya tak tahan dalam penjara. Siapa dalam ni pernah kena tahan dalam penjara? Kan kita dulu, waktu dulu. Kita, apa ni? Panggil apa ni? Demonstrasi. Kan? Oh, senang demonstrasi. Kan? Kena tahan kat mana? Tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan masa demonstrasi bersih tu, saya kemudian kena tahan dekat tu. Pulau-pul di Jalan Semak. Kan? Dia kata, cik, masuk dalam. Saya pun nak masuk dalam. Cik, cik kena tanggal surau. Sudah. Tanggal surau. Pasal apa saya kena tanggal sedot? Ha? Ini prosedur. Cik tak boleh masuk dalam sini dengan memakai sedot. Mampu ya. Cik, macam mana nak sembahyang? Ha, kau buat dalam ni, buat nak cerita sembahyang je. Kan? Inilah. Kan? Saya ingat muka dia tuan-tuan sampai bila-bila. Kan? Sebab dia tu kita tanggal sedot. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam tu semua pakat tanggal sedot, tinggal spender tuan-tuan. Ha? Tinggal spender. Ustaz yang mereka pakai baju oranye, baju purple tu, mereka nak keluar, baru pakai baju tu. Nak pergi ke mahkamah, baru pakai baju tu. Kalau duduk dalam tu, tuan-tuan, pakai sebab dalam lah. Ada seorang sahabat saya, tuan-tuan. Kena tahan dalam jaga. Kan? Tak lama lah, 3 hari. Kan? Sama juga keadaan dia. Tuan-tuan, sahabat ni ustaz lah tu. Kan? Ustaz. Kena tahan dalam jam. Ali tuan-tuan, nak semayang macam mana? Nak ambil wuduk macam mana? Kan? Nak ambil wuduk tak ada masalah, nak semayang. Ustaz, nak semayang pun pakai seluar dalam, ustaz. Kan? Tapi alhamdulillah tuan-tuan, dalam penjara tu dia boleh dakwah pula. Dia cerita lah. Dia boleh cerita apa dia? Ada dalam penjara tu, dia kata, ada penjenayah yang apa dia, penjenayah ragu. Penjenayah ragut ni tuan-tuan ada 7 ke 8 orang. Nah, kan? Kemudian
penjenayah ni memang dikendaki polis, tapi hari tu kena tangkap, tak ada bukti. So mereka pun juga pakai seluar dalam je. Alah, saya pun apa lagi ustaz, dia bercerita, saya pun dakwah mereka. Ketika itu mereka ni solat berjemaah. Subhanallah. Solat berjemaah. Siapa jadi imam? Saya lah ustaz jadi imam. So daripada entah jadi imam, masa tu macam mana keadaan? Bayangkan tuan-tuan, dia kata solat berjemaah semua orang pakai seluar dalam. Tuan-tuan boleh bayar? Bayar kan? Macam mana? Pakai seluar dalam semua. Jadi nak bayar kan? Dah kena tahan dalam dia, tak ada buat apa. Tak boleh nak buat apa. Jadi memang prosedur dia macam tu. So tak ada air, ditahan dalam penjara sebab tak ada air, tuan-tuan. Saya suruh tuan-tuan penjara air ni ada air. Zaman Imam Ahmad. Siapa lagi yang pernah kena tahan penjara? Ulama-ulama. Antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Hanafi. Ditahan dalam penjara. Jangan kata ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mutakhirin pun ada. Antaranya Dr. Mursi, almarhum. Di penjara, tuan-tuan. Ini semua tuan-tuan ulama-ulama. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanallah, ulama ni maknanya tuan-tuan penjara mereka tak ada air. So macam mana nak buat? Tak ada air tuan-tuan, baru ada syarat untuk nak buat tayamum. Okey, baik. Yang keempat, mesti mak belakang punya ada kitab muka surat 42. Carilah. Atau kerana air itu. Atau kerana air itu yang sedikit. Hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Air itu tuan-tuan, air itu Selangor catu air. Selangor contoh catu air. So tuan-tuan, air tak ada seminggu. Air dah tak ada seminggu ni macam mana? Dia catu air. Lepas tu pula tuan-tuan, air ni kalau aku guna ni, tak minum kita, tak minum kawan-kawan kita. Tak minum kita dan tak minum kawan kita. So boleh tak boleh ambil tayamum pun juga cukup syarat. Walaupun air tu ada. Walaupun air itu ada, air itu ada simpanan untuk kita minum. Dan kita tak tahu pula bila masa pula yang akan datangnya air. Tak ada air pun tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan masa hari itu. Kes berlaku di Kelang. Kelang. Saya kena pula Kelang air itu, saya baca bab ni. Mereka datang guna air tangki. Air tangki pula. Lori tank datang. Lepas tu pergi pula ambil berbaldi semua. Jadi ustaz, saya ni ambil wuduk guna air itu boleh tak? Walaupun dia ada air, air itu cukup syarat untuk dia nak tayamum. Sebab air itu untuk nak minum. Air itu untuk nak minum. Berapa banyak ya tuan-tuan yang kita boleh ambil daripada tank tu? Sini pernah kena? Tak pernah kena? Selama tuan-tuan duduk di Penang lah. Lori tank bawa air lah. Tuan-tuan ambil air lah. Tak pernah. Di Kelang tadi. Kawan-kawan saya ni tuan-tuan, bila mana tak jadi satu-satu perkara dia tanya kita. Dah jadi satu perkara, baru tanya kita. Atau jadi macam ni, boleh tak kita nak guna tayamum? Baru boleh guna tayamum. Okey, baik. Yang keempat. Yang kelima, atau kerana. Itu sebab atau, nampak? Atau. Sebab kena sebut tak atau. Kalau dan, hukum dia lain. Dan hukum dia lain. Atau hukum dia lain. Nanti saya bagi tahu. Atau dengan dan. Kerana air itu milik orang lain yang tidak mahu menjualnya. Ada air tapi milik orang lain. Dia tak nak jual kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Kecuali harga lebih mahal daripada harga biasa. Tuan-tuan ni mampulah nak beli air. Beli air si master dan sebagainya tuan-tuan. Saya ada buah apa ni sebab-sebab tayamum ni di dalam Facebook. Kawan-kawan ni suka komen dalam Facebook. Dia kata ustaz, air kat kedai banyak si master. Air tu boleh lah kalau seminggu. Kalau seminggu.
Contoh air satu ni berapa ringgit? RM1. Contoh RM1. Tiba hari tu dia jual RM10. Tuan-tuan mampu tak boleh? RM10 satu botol ni. Alah. Sekali tuan-tuan sehari boleh dah mampu RM10. Kalau hari-hari selama seminggu RM70. Rasa macam mana? Alah. Rasa beban tak? Beban. Dan bagi tu tuan-tuan cukup untuk syarat untuk kita tayamum. Nah. Atau yang keenam, atau kerana ada luka, atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang engkau bimbang atas kemudaratan dirimu apabila engkau menggunakan air. Ada luka, ada luka di tangan, ada luka di kaki. Ada luka di tangan tak pergi, ni ada luka kat kaki. Macam jangan bila dah luka baru kita nak ditanya. Make sure tuan-tuan kita kena buat apa dia? Buat preparation. Kena persediaan. Ada tuan-tuan, disebabkan nanti kita cerita luka di tangan dengan cara macam mana kita nak tayamum. Luka di kaki macam mana kita nak tayamum. Tadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, famsahu apa dia? Bi wujuhikum dan wa aydiyakum minhu. Dua anggota saja. Tidak disebut pasal kaki. Itu nak kena jelas hari ini. Baik. Yang juga itu apa dia? Atau kerana ada luka dan sakit di badanmu. Mana anggota kita? Bimbang atas kemudaratan dirimu apabila engkau menggunakan air. Okey? Baik. Itu enam syarat. Enam syarat ni tuan-tuan, salah satu daripada syarat tadi itu ada pada diri kita, kita boleh buat apa dia? Fatayammamu sahidan tayyiban. Maknanya boleh kita iaitu tayamum menggunakan kaedah tayamum. Okey, salah satu. Enam lagi. Bila ada enam ni, salah satu daripada enam ni, barulah kita boleh menggunakan kaedah tayamum. Dia bukan syarat. Kalau dan ni tuan-tuan, mana dan ni enam syarat tadi tu dia kena ada. Itu sebab disebut atau. Mana atau? Iaitu salah satu daripada enam tersebut tadi, enam syarat tadi itu. Salah satunya kalau ada, kita boleh buat tayamum. Okey, baik. Kita dah bincang syarat. Yang kedua, kita bincang kaifiat. Kaifiat ni pembenda, Ustaz. Kaifiat ni makna cara perbuatan. Cara perbuatan. Baik. Maka dalam keadaan-keadaan ini, keadaan mana? Keadaan tadi tu. Keadaan-keadaan tadi. Hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu. Kenapa sehingga masuknya waktu sembahyang fardu? Tu tadi dalam surah Al-Maidah. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum salat. Apabila engkau nak dirikan sembahyang tu. Faham? Ngaji kita biar faham. Apabila kita nak dirikan sembahyang, maknanya apa dia? Masuk je waktu sembahyang. Masuk je waktu sembahyang. Maknanya masuk waktu sembahyang ni tuan-tuan, contoh kita Isyak 8:17. 8:17 minit masuk waktu. Dah masuknya waktu tuan-tuan, baru kita start tayamum. Jangan sebelum masuk waktu. Dan apabila kita dah masuk waktu dan nak sembahyang, bukan masuk waktu tak sembahyang lagi, dia ambil tayamum tak boleh. Maknanya tuan-tuan, bila dia masuk waktu dan hendak dia sembahyang, apabila engkau hendak dirikan sembahyang, maknanya dirikan sembahyang dengan apa dia? Nak masuk sembahyang fardu ni. Ada dalil yang lain. Ya ayyuhallazina amanu.
apa dia? Allahumma salli Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Mana lupa dah ayat ni. Allahumma salli Muhammad. Dia tak mandi. Tangan nak minum air ni. Air ni. Ya wahai orang-orang beriman, dia kena ingat makna tu. Wahai orang-orang beriman, difardukan atas kamu solat, iaitu dengan kadar waktunya. Benda tak ingat ayat ni. Dengan kadar waktu, itu ayat dia. Wahai orang-orang beriman, difardukan atas kamu solat, difardukan atas kamu solat dengan kadar waktu dia. Kan? Masuk dia waktu, baru kita nak sembahyang kan? Tak masuk waktu, macam mana nak sembahyang? Masuk waktu, baru kita sembahyang. So, tuan-tuan, bila masuk waktu dan kita nak sembahyang, baru kita melakukan tayar. Okey, baik, itu masa dia. Kemudian, carilah. Carilah tanah yang baik. Ni pun nanti ada orang tanya. Ni pun ada orang tanya. Ustaz, contoh. Saya ni ustaz, ada salah satu daripadanya tadi. Kan? Tetapi saya ni jenis sakit. Saya payah nak ambil air sembahyang. Boleh tak ustaz saya nak jamak? Adakah perlu saya buat dua tayamum? Ha, kan? Sebelum antum tanya, ada tanya ada jawab. Kan? Tuan-tuan yang mendengar ni pun cerdik, tuan-tuan. Yang mendengar ni semua cerdik, soalan pun cerdik-cerdik. Kan? Dia bagi killer punya apa ya? Soalan dulu. Ramai. Saya dapat soalan tu, tuan-tuan. Kan? Nanti saya tunjuklah. Dan carilah tanah-tanah yang baik dan berdebu. Tanah-tanah yang baik dan berdebu. Kan? Tadi apa dia? Fatayammamu sa'idan tayyiban, kan? Allah Ta'ala suruh fatayammamu, maka engkau tayammum sa'idan, iaitu apa dia? Tanah tayyiban baik. Kan? Ini sebab. Kan? So kita ambil apa dia? Carilah tanah yang baik, maknanya apa dia? Dan bertemu, maknanya tuan-tuan, tanah yang suci. Tanah yang suci. Baik. Bila ambil tanah yang suci, tidak bercampur dengan lain, maknanya tak campur dengan lain. Apa tak campur dengan lain, mana-mana? Maknanya tuan-tuan tak campur dengan kayu, tak campur dengan sampah, tak campur dengan air. Mana tanah yang mana tanah yang suci dan berdebu. Nah, sekarang ni nak kena cari tanah ke ustaz? Kan susah tuan-tuan. Sekarang dah ada, mudah debu, debu tayammum. Angah, ada tak kita simpan kat rumah? Tak ada. Dia tuan-tuan nak cari debu tayammum ni mudah. Dah ada yang jual. Tuan-tuan pergi masih khusus haji ke, khusus umrah ke, ada orang jual-jual kain ihram, benda-benda tu kan. Tempat untuk apa dia? Persiapan haji tu, beli satu botol yang warna putih. Dia tulis debu tayammum RM20. Simpan standby kat rumah. Sekiranya kes berlaku, kita sudah ada preparation. Mana preparation dia apa? Persediaan. Boleh tak? Kita nak guna bahasa Inggeris sikit. Okey. Apa dia? Apa dia? Tanah itu suci dan lembut. Lembut ni makna apa dia? Adakah kita picit tu lembut dah? Maknanya lembut ni tuan-tuan tidaklah keras. Maka engkau pukullah dua tapak tanganmu ke atas tanah tadi itu dengan dapatkan jari-jari ni. So tuan-tuan, waktu saya baca kitab ni, pak guru saya, pak orang guru saya ni tuan-tuan, dia buat cara dia. Dia bagi tahu bagaimana kaifiat dia, menunjukkan cara pada orang. So tuan-tuan, pak guru saya dia tanggalkan rupiah dia. Jadi, saya pun kena tanggal. Sebab apa dia? Saya ikut apa yang guru saya buat. Okey. Kemudian
Rapatkan jarimu, ni rapat, dengan berniat olehmu akan ittiba'us salah. Apa tu ittiba'us salah? Maknanya yang boleh mengharuskan sembahyang. Maknanya mengharuskan sembahyang fardu. Lalu tepuk tangan tadi itu, lalu tepuk tangan. Tepuk tangan ke? Macam ni tepuk. Pukul, tepuk boleh, pukul boleh. Okey. Habis nak buat macam mana? Kalau bukan pukul, nak bagi bahasa apa? Tekan. Okey, tekan pun tekanlah. Tekan tangan ni. Baik. Bila mana tekan ke, pukul ke, pukul ke? Apa? Tepuk ke? Menurut, rapatkan jari. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi tu, iaitu dengan pada mukamu. Bila pada muka ni, tuan-tuan gini. Ambil gini. Dah. Sebab, sebab apa? Sebab pedah. Sebab dikira farsahu, bukan dikira farsilu. Boleh? Apa beza farsilu dengan farsahu? Farsilu basuh. Farsahu, sapu. Alright, bila sapu tu tuan-tuan, sapu. Dah. Alright, farsilu tu tuan-tuan, dia kena rata. Sebab air. Alright, janggut pun kena sampai. Spam sahu, sapu. Beza tak? Ini Allah Ta'ala bagikan, bagikan kepada kita hukum kelonggaran. Okey, kelonggaran. Baik. Dah habislah. Dan kata musannif, janganlah engkau susah payah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut, iaitu dipanggil tahzif. Yang kita bincang sebelum pada ni, bulu tahzif, kalau dalam wuduk, kena sampai. Tahzif ni apa dia? Ni. Sideburn ni. Hangat. Dan empat bulu macam. Empat bulu macam pun tuan-tuan, wajib sampai. Tetapi tuan-tuan, dia kata apa dia? Jangan engkau susah payah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambutmu, sama ada tebal ataupun nipis. No problem. Bab sapu ni tuan-tuan, tak ada masalah. Hangat, sapu. Jadi sampai syarat yang kata apa dia? Nak kata ustaz boleh tak ada kata, nak kata gini 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 boleh, jangan angkat. Dia dah sapu tuan-tuan, nak kata sapu buat sapu balik. Boleh sapu balik. Jangan angkat, anda ada macam ni, angkat sapu balik. Oh, jangan. Okey, baik. Kemudiannya engkau pukullah kedua tapak tanganmu ke atas tanah sambil mengerenggang jari-jarimu. Tu. Pukul pula atas tanah tadi tu dengan tanah yang lain. Dengan tanah yang lain. Tadi kita dah buat sini kan? Hari kita buat sini tak? Sebab kita gunakan tanah yang sama, maka dipanggil mustakmalun. Apa tu? Yang telah diguna pakai. Dan kita bila mana kita nak guna tu, kita tepuk, kita renggangkan jari. Ada bekas tapak tangan kita. Ada bekas tapak tangan kita. So tuan-tuan, macam mana nak buat ni? Okey. Ini saya tak boleh nak sengsing. Ini jubah-jubah Arab. Sebab tu kurus saya ni sengsing sampai sini. Jubah saya tak sampai sini, sampai sini. Agak bukan saya ni gemuk, jubah ni kecil. Okey, tengok betul-betul. Maka dia sebut apa dia tadi? Okey. Sapu akan kedua tanganmu sehingga sampai kedua sikumu. Kedua siku satu, ini satu, ini dua. Okey. Jikalau pukulan yang tidak mencukupi, maka pukullah tanganmu atas tanah sehingga kau dapat menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudiannya, sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain dan diselangi jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jari. Macam mana nak buat ni? Baik. Sebelah tangan ni, bukan kita tadi ada dua-dua tangan. Kalau sebelah tangan, saya ada sebelah tangan je ustaz. Sebelah tangan tu maknanya suruh orang lain. Nah, baik. Kalau dah
dia ada dua belah tangan. Dekat tangan ni dia ada dua session. Dua tempat. Satu di tapak, satu lagi di jari. Nah, satu di tapak, satu di jari. So, macam mana nak buat? Ni kaki. Dia starting daripada sini. Belakang starting. Sini. Dah pusing ke? Pusing. Boleh? Boleh nampak belakang? Sekali lagi. Tak apa tuan-tuan. Guru saya tunjuk tiga kali. Macam ni. Bawah. Sini dalam kena. Jangan kena yang ni. Sebab apa? Sebab yang ni nak cover sini lah. Tangan. Sekali lagi. Jom. Okey. Baik. Yang sebelah sini. Bila mana sampai di sini. Terus. Gitu. Bila yang sebelah kiri. Bila mana dah bawah ni. Dia masuk sini. Habis. Boleh? Okey. Kalau boleh. Settle. Dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum ini akan sekali sembahyang yang fardu. So saya tanya jawab apa tadi? Jawab apa dia? Jawab soalan tadi dia. Ustaz, saya ni sakit, jadi tak boleh kena air. Bila tak boleh kena air, boleh tak saya tayamum dengan solat jamak? Tayamum boleh dan solat jamak juga pun boleh. Dan jamak dia pun kena buat dua kali tayamum. Nah, buat dengan dua kali. So jadi tuan-tuan, sebab apa dia? Sembahyang engkau dengan sekali tayamum ini akan sekali sembahyang yang fardu dan beberapa saja yang engkau sukai pada sembahyang sunat. Dalam bab solat sunat, satu tayamum dari itu dan solat sunat berapa-berapa saja pun tidak ada masalah. Okey, baik. Dan apabila engkau hendak berhendak pula engkau membuat sembahyang fardu yang lain, nampak? So tuan-tuan, dengan kata jamak sekalipun, iaitu apa dia? Maka perbuatlah olehmu akan tayamum yang baru. Selesai. Alright. So itu ada syarat-syarat dia. Syarat. So kita bincang tentang yang ketiga adalah hukum. Okey, hukum. Okey, baik. Ini yang biasa saya biasa dengar permasalahan ini bila mana orang tanya. Ya, bila mana orang tanya ustaz, saya luka di tangan. Saya luka di tangan dan saya masih boleh lagi mengambil wuduk. Boleh ambil wuduk. So, macam mana ustaz saya nak gantikan tayamum itu dengan wuduk? Mana ganti dia apa dia? Dia tak boleh, tangan ni tak boleh kena air. Tak boleh kena air. Oleh sebab luka tadi. Ataupun kita sebut juga dengan simin. Sekarang ada simin lagi tak? Ada. Ada lagi kan? Simin. Jadi tuan-tuan, macam mana nak buat? Wuduk dulu. Ambil sembahyang muka. Kanan ni tak boleh kena kan? Okey, tak apa. Kiri, basuh tangan kiri. Lepas tu sapu kepala, lepas tu basuh kaki, kedua kaki. Lepas tu lap muka. Tangan. Tayamum. Muka dengan tangan. Muka dengan tangan. Faham kan? Okey, ni nak cerita ni tak bagi faham. Hari ni tak kena tak apa tuan-tuan. Jangan satu hari tuan-tuan bila tuan-tuan kena, baru nak cari ustaz. Ada seorang telefon saya pukul 3 pagi tu kan. Alah, saya ni rapat dengan budak-budak motor. Saya berbalik daripada Pahang tadi tuan-tuan. Dengan budak-budak motor lah. Alah, di Pahang. Ada ustaz telefon pukul 3 pagi. Alah, ustaz saya nak minta tolong sikit. Apa? Nak tanya hukum. Ustaz, saya baru berpaksiden innalillahi wa. Alhamdulillah, siap, alhamdulillah. Tapi ustaz, nak tanyalah ustaz. Alhamdulillah, macam mana kalau tangan saya luka, nak ambil wuduk ustaz?
boleh tak kita buat tom yam? Tom yam ke dia? Saya cuma cakap, hang silap orang pun nanti pun. Kita nak cari tom yam. Pergi dekat kedai tom yam lah. Saya bukan tukang masak. Dah Ustaz, saya nak sembahyang ni macam mana? Nak guna kaedah apa ni? Ambil wuduk lah. Bukan Ustaz, ni tangan saya buka. Oh, tayammu bukan tom yam. Oh ya Ustaz, tayammu. Yelah, budak-budak motor tuan-tuan. Kita, kalau kita kata kat dia marah, dia tuan-tuan. Harap dia tak dekat dia dengan kita. Harap. Jadi tuan-tuan, itulah nak cerita. Lah nak cerita. Okey, ada lagi satu kes. Iaitu apa dia? Berkaitan dengan masalah kaki. Masalah kedua-dua kaki. Sudut dan masalah kedua-dua kaki. So masalah dua-dua kaki ni tuan-tuan Ustaz, saya terpaksa pakai khuf. Khuf ni apa dia? Kasut kulit. Dia ada kulit, dia ada masalah penyakit. So Ustaz, saya ni ambil wuduk, kaki saya tak boleh kena air. Adakah saya ni kena ambil wuduk? Haa, ambil wuduk setakat mana anggota yang mampu sampai. Yang keduanya, habis anggota wuduk, sapu muka, apa dia? Lap muka, bagi kering. Lepas tu buat pula tayamum sebagai ganti untuk apa dia? Untuk kaki tadi tu. Jangan salah faham. Bila ada hari ni orang salah faham, dia ambil wuduk sampai ke kaki, dia ambil tanah, dia tepuk tanah tuan-tuan, dia sapu atas kaki. Itu bukan. Sebab kaki bukan anggota tayamum. Nah, sekali lagi, kaki bukan anggota tayamum. Pegang kemas itu. Agak sebab apa tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan apa ni, ada orang akan tanya tuan-tuan besok. Sebab apa tuan-tuan ni ahli masjid, ahli surau yang biasa tanya tuan-tuan. Agak, Mamat, ini macam mana ni kaki saya ni? Abang Mak kena cakap, itarilah, dah haji lah, harus tak lah. Agak, tapi macam ni saya rasa tu tuan-tuan dengar je perkataan saya rasa orang jawab hukum tolak. Dah. Bila mana ada orang nak jawab hukum, saya rasa, mana saya rasa ni tuan-tuan wajib tolak. Hukum dia tuan-tuan dengar boleh. Tapi tuan-tuan tak boleh makan. Sebab rasa. Alah, so mesti tuan-tuan nak kena tahu. Tahu apa dia? Tahu at least basic. Basic. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wataala. Itu cerita kebiasaan. Kebiasaan. So ada lagi yang ketiga. Tuan-tuan masuk wad. Masuk wad. Masuk wad pun tuan-tuan, tuan-tuan akan masuk air kat sini, jarum. Jarum masuk darah sini. Jarum air sini, jarum kencing pula. Alah, tak tahu lah macam-macam jarum tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan nak cucuk jarum, ambil wuduk dulu. Ambil wuduk. Nah, sebab apa tuan-tuan ambil wuduk dulu ni? So tuan-tuan mudah untuk kita. Sebab kita ada rukhsah. Rukhsah ni apa Ustaz? Rukhsah ni maknanya tuan-tuan apa dia? Keringanan. Maknanya keringanan. Kita boleh gunakan keringanan semua. So ambil wuduk dulu. Ataupun tuan-tuan bersimin. Muslim, ambil wuduk dulu. Sebelum tu tuan-tuan cakap kat nurse sekejap. Saya nak ambil wuduk dulu. Nurse kata untuk apa dia? Saya nak ambil wuduk dulu untuk mudah rasa. Hari tuan-tuan kalau kat kaki, kaki lah. So tuan-tuan kat kaki, sapu di atas. Sapu di atas. Sapu kalau apa ni masa dalam muslim, kalau dekat tangan, sapu di atas. Okey. Ayuh start. Kes yang keempat. Start. Ni jangan katakan pakai simen start, pakai stokin dulu masa ke atas. Nak pakai stokin pun ada masa ke atas. Macam mana Ustaz ni? Alah, pernah tak tuan-tuan tengok masa ke atas stokin? Nah. Tak pernah. Tak pernah tak jadi dah. Allahuakbar. Nah. Pernah. Maknanya tuan-tuan, boleh tak boleh ini tuan-tuan? Boleh. Ada yang boleh sebab Nabi SAW ni buat sapu atas khuf. So, sebab Nabi ni buat sapu atas khuf. So macam mana kaedah dia? Ambil wuduk dulu.
Kemudian dia pakaikan stokin, pakai kasut. Ha, kemudian pakai stokin, pakai kasut. Kalau dah terbatal tuan-tuan, kalau dah terbatal dalam keadaan yang kita payah, payah nak ambil wuduk tuan-tuan, contohnya di negeri sejuk. Ha, baru kita guna kaedah. Kalau kita kat Malaysia tuan-tuan, saya tak pakai kaedah tu. Tak pakai, tak guna pakai. Sebab apa dia? Bila mana kita guna pakai untuk perkara-perkara yang mengambil mudah pun tak guna juga. Sebab benda tu adalah usah keringanan untuk kita nak guna pakai. Dan ada situasi-situasi yang tertentu. Wallahu'alam. Habis. Ali tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Ha? Sabar. Sekejap. Ya? Okey, habis yang tu. InsyaAllah bulan depan. Bulan depan. InsyaAllah kita tolong tanda untuk saya. Sebab kitab ni saya baca sebulan sekali. Ada pergi ke masjid. Muka surat 44 tu tanda untuk saya. Okey? Okey tuan. Macam mana tuan? Soalan dalam kapal terbang. Kalau dalam kapal terbang tu tak apa. Tak tahu. Ambil untuk. Ambil air sembahyang dalam kapal terbang. Dalam tandas. Apa hukumnya ambil wuduk di dalam tandas? Ha? Kalau ambil, kalau kata dia tadi dah tak suruh tak kacau. Dalam tandas kita tak boleh kejar, kena terbang. Okey. Jadi bila kat tandas tu okey, tapi buat kaki ya. Tandas ni cukup. So soalan dia? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh. Ha, itulah. Kan, ingat soalan dalam kapal terbang, satu situasi dalam kapal terbang yang mana airnya terhad. Airnya terhad. Saya pernah sekali tuan-tuan ambil sembahyang, nak ambil sembahyang dalam kapal terbang. Bayangkan air habis. Air habis. Sebab apa air habis, semua masing-masing nak solat subuh hari itu. Semua masing-masing nak solat subuh. Jenuh macam mana ni, air banjir dekat dalam bilik air dan sebagainya. Macam mana nak buat? So jadi tuan-tuan, macam soalan tadi tu, boleh tak kita sapu atas khuf? Alright, boleh. Tapi syaratnya kenapa dia? Kena ambil wuduk dulu sebelum naik kapal terbang. Ataupun sebelum, maknanya ambil wuduk dulu, kemudiannya pakai kasut, pakai stokin, pakai kasut kan. Ha, sekiranya terbatal dalam keadaan tu, dan bila mana nak ambil wuduk balik, siapa kata tu? Ha, boleh tak boleh? Itu dah terjawab lah. Ini tu kan, kadang-kadang kita nak buat warok tak ada tempat sebenarnya. Ha, kan, tak ada tempat. Jadi tuan-tuan ni kesian. Kesian tuan-tuan. Jadi satu kapal terbang tak ada air. Kan? Jadi satu kapal terbang pun tak ada air. Bila satu kapal terbang tak ada air tuan-tuan, orang nak qada hajat macam mana? Kan? Qada hajat. Kalau qada hajat ni tuan-tuan, kita nak istinja. Hari ni tuan-tuan, kita boleh cakap lah, ustaz senang, ustaz pakai tisu. Tuan-tuan nak tak pakai tisu? Kan? Masa merah kecil pakai tisu. Jawab dengan jujur, jangan bohong dalam diri. Darurat boleh. Memanglah darurat boleh. Ha, cerita darurat boleh, tapi rasa tak selesa nampak. Kan? Tak selesa ke? Walaupun kita mengaji dalam bab istinja boleh menggunakan tisu. Kan? Jadi tuan-tuan, jadi duk was-was. Aku tadi tu qada hajat buat ibsar. Akan nak guna tisu, tadi ada terselit, nanti tak nikah aku nak sembahyang macam mana. Akan dia datang was-was. Ada tak ada datang was-was tuan-tuan? Kena pula dia cari pula mutawif. Ustaz mutawif, ni saya ada masalah sikit. Akan saya tadi tu buat besar, lepas tu tadi saya nak guna tisu. Akan lepas tu boleh tak saya sembahyang ni? Sah tak saya sembahyang ni? Mutawif pula kata tak sah. Pening kepala pakcik. Ha, kan? Lah kali tuan-tuan dia pergi tanya kat ustaz-ustaz lain. Ustaz lain kata desah, ustaz lain kata tak desah.
Angan pening macam itu. Lain kali dia pening tuan-tuan, dia jadi fobia benda tu. Sebenarnya tuan-tuan, boleh je kita menggunakan istinja, menggunakan kertas ataupun apa-apa. Pernah tak tuan-tuan praktik di kubah gunakan tisu? Dan pernah kita bincang dengan kitab ini pasal tempat bagaimana kita nak menyucikan najis daripada dua lubang tersebut menggunakan kertas ataupun menggunakan batu. Pernah tak kita amal? Tak. Sebab apa? Kita mudah dengan air. Alah, kita mudah dengan air. Macam mana kita nak hati alat gunakan tisu tu? Kita dah bincang sebelum pada ni. Pernah tak kita amal? Belum lagi. Sebab apa dia? Kita mudah dengan air. Alah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita ni kita kena amal sikit-sikit lah. Alah, selesa tak selesa tuan-tuan, kita kena try dulu. Try. Alah. Tuan-tuan, saya kena tuan-tuan try. Try ni tuan-tuan, kena dalam keadaan tuan-tuan sakit perut yang teramat-amat sangat. Kita tahu najis kita keras ke lembek. Alah. Kalau lembek tuan-tuan tak boleh gunakan tisu. Kena gunakan air. Kalau keras ke? Ini cerita tuan-tuan nak cerita istinja. Alah, akhirnya dia ni was-was. Bila jadi was-was, tuan-tuan habis. Alah, sebab pada orang syaitan yang bernama nama syaitan ni lupa. Ada satu iblis ni tuan-tuan, dia mengganggu kita ni beristinja dalam keadaan kita bersuci. Nama dia Walhan. Ingat pula nama syaitan. Power tu. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dulu ada lagi tak? Ambil eh. Ini cinta bak tayamum. Eh, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita berlaku sesuatu tuan-tuan, at least tuan-tuan ada ilmu. Alah, tuan-tuan buat tu atas dasar ilmu. Bukan tuan-tuan buat tu atas dasar apa ni, atas dasar aku rasa. Jangan. Sebab atas yang mana kita ilmu, so kita pegang kemas. Bila mana kita pegang kemas tu lah ilmu kita tu. Bila mana kita ada berlaku situasi, so kita boleh ada apa ni, ada persediaan yang kita boleh buat. Allah Ta'ala aqul qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebelum saya terlupa, saya masih lagi buat projek iaitu apa dia, program Waqaf Al-Quran. Program Waqaf Al-Quran yang mana tuan-tuan di Afrika. Program ni tuan-tuan nak mimpunkan 50,000 naskah Al-Quran. 50,000 naskah Al-Quran. Setakat malam ni, setakat malam semalam yang kami berjaya buat kutipan iaitu apa ni, Waqaf, sebanyak 7,500 naskah. Jadi tuan-tuan, saya tengok dalam ni ramainya orang, 50 orang dah. Alah, saya ajak tuan-tuan kita buat wakaf. Jom wakaf di Afrika. Jom wakaf di Afrika. Saya dah cerita bagaimana 2 minggu sudah itu berkaitan dekat Afrika. Jadi tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan hari ni, jom kita wakaf di Afrika. Satu naskah, 30 ringgit. Alah, saya ajak tuan-tuan seorang buat satu naskah. Belakang ada tabung. Sebelah tabung hitam tu, tabung tu, tabung paling kecil. Orang nampak tak nampak je. Alright. Satu naskah RM30. So, tuan-tuan ada 50 orang, 50 naskah. Boleh? InsyaAllah. Jadi, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Antaranya 7 amalan. Yang mana pahalanya sampai hari dalam kubur. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mafaqihna fiddin. Ma'allimna ta'i wahdina suratul mustaqim. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.